عمر تي في بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائل رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan e, menyampaikan materi dengan tema agar kita mudah untuk bersabar ya atau kiat-kiat untuk bersabar. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan ini adalah darul ibtila ya, tempat untuk diuji. Allah menciptakan kita memang untuk diuji ya yang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya terbaik. Jadi mustahil seorang hidup di atas muka bumi ini tanpa diuji. Semua orang juga diuji ya. Sebagaimana si miskin diuji, si kaya juga diuji ya. Sebagaimana si miskin Menangis maka si kaya juga menangis Sebagaimana rakyat jelata bersedih Dan juga khawatir Demikian juga para pejabat, para penguasa Mereka juga bersedih Dan mereka juga khawatir Bahkan bisa jadi kesedihan mereka Dan khawatiran mereka lebih besar daripada Orang-orang biasa Oleh karenanya tidak ada seorang manusia pun Di atas muka bumi ini kecuali, kecuali Pasti diuji karena demikianlah Ujian adalah tabiat kehidupan. Khalaqnal insana fi fikabat. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan muka abadah dalam kondisi bersusah payah. Dalam kondisi menghadapi ujian-ujian. Makanya saya sering katakan, jika engkau melihat seorang sedang tersenyum, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tersenyum dan dia menyembunyikan musibah yang sedang dia alami dia sedang diuji namun dia pandai menata hati sehingga sehingga dia di hadapan orang lain dia tersenyum dan dia bisa menyembunyikan kepiluan hatinya ya. Ada seorang syekh ditanya kenapa engkau selalu tersenyum dia mengatakan senyumanku untuk kalian tangisanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Ini kemungkinan pertama kemungkinan kedua dia tidak sedang diuji makanya dia tertawa tapi dia menanti ujian berikutnya dia menanti ujian berikutnya karena demikianlah kehidupan hanyalah berpindah seorang dari satu ujian kepada ujian berikutnya. Oleh karenanya, ketika kita sadar bahwa hidup ini tidak lepas dari ujian, maka kita harus bersabar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kiat-kiat yang memudahkan kita untuk bersabar. Adapun yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mudah bersabar. kita yakin bahwasanya semua yang menimpa kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah obat yang sangat manjur yang menyedihkan seorang untuk bersabar. Bahwasanya apa yang menimpa dia tidak mungkin dia kabur darinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Wa alam ma asabaku ma asabaka lam yakun liyakhthi'ak wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Oleh karenanya apa yang telah menimpa kita sudah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka percuma kita tidak sabar toh sudah tercatat. Tidak mungkin kita menghindar. Percuma kita menyalah-nyalahkan dan percuma kita meraung-raung, merintih sementara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan kita lolos dari apa yang telah Allah takdirkan tersebut. Ini di antara obat yang sangat manjur ketika kita terkena musibah kita bilang qadarullah. Allah wa masya'a fa'al. Bahwasanya apa yang menimpa kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat pertama agar kita mudah bersabar. Apapun yang menimpa kita kalau sudah menimpa kita, maka kita bilang qaddar Allah. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hindari. Terjadi perceraian qaddar Allah, sudah sudah takdir. Ada keluarga yang meninggal kita bilang apa? Allah. Mobil kita kecurian kita bilang qaddar Allah. Dimaki-maki orang kita bilang apa? Qaddar Allah. Mau diapain? Kita terkena sakit kita bilang qadar Allah, masya Allah, faal. Tak mungkin kita menghindar, Tidak mungkin menghindar. Mau ikhtiar dengan ikhtiar semaksimal mungkin, tidak bakalan menghindar. Ma asobaka lam nekun diyuktiak. Apa yang menimpa mu tidak akan bisa meleset darimu. Apa kata orang beriman? Kullayyusibana illa ma kata bawlahulana. Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagi bagi kita. Taib ini yang pertama. Kiat yang kedua, agar kita mudah untuk bersabar, kita yakin bahwasanya musibah yang menimpa kita kalau kita hadapi dengan kesabaran akan menggugurkan dosa-dosa, akan menggugurkan dosa-dosa. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah musibah yang menimpa otomatis menghapuskan dosa-dosa? Ataukah karena kita bersabar maka dosa-dosa kita terhapus? Pendapat yang lebih kuat, Allah alam biswab. Jika bahwasanya dosa terhapusnya dosa-dosa seseorang bukan karena sekedar musibah yang menimpa. Karena musibah yang menimpa itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menilai seseorang dari sikap dia menghadapi musibah tersebut. Jika dia bersabar, maka dosa-dosanya akan diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bersabar, maka dia semakin terpuruk dan semakin semakin jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita perhatikan bukan sekedar musibah menimpa menguburkan dosa-dosa tetapi kesabaran seseoranglah yang dinilai oleh Allah yang menguburkan dosa-dosa. Karena tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Keburukan apapun yang menimpamu maka itu dari dirimu sendiri. Ya. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian tidak terjadi kecuali fa bima kasabat aydikum, akibat ulah perbuatan kalian. Allah yang berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Tidak ada musibah apapun kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Mayusibu muslim, mayusibu muslim, min hazanin, min wasabin, wala nasabin, wala hazanin, wala hammin, wala adhan, hatta syauka yushakuha, illa kafarallahu biha khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim, apapun musibah, baik keletihan, baik sakit, ya, kesedihan, kegelisahan, gundah gulana, orang mendoliminya, bahkan duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menjadikan itu sebagai penebus dosa. Ketika ada seorang wanita, wanita merintih karena demam yang menimpanya, maka Nabi SAW menegur wanita tersebut dengan berkata, La tasubbi al-humma fa'innaha khataya bani Adam kama yuthibu kir -hadid. Kata Nabi SAW, janganlah kau mencela demam ketika dia terkena demam kemudian dia celah demamnya Rasulullah SAW tegur la tasubbil humma janganlah engkau mencela demam sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghapuskan karat besi oleh karenanya kalau kita terkena musibah kalau kita bersabar minimal dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin kita sering istighfar mungkin kita sering bertobat bahkan kita salat tobat Tapi mungkin istighfar kita tidak berkualitas. Mungkin tobat kita hanya tobat tidak serius, sehingga meskipun kita sudah sering bertobat, kita sering istighfar. Masih ada dosa-dosa yang tersisa yang belum terhapuskan dengan istighfar tersebut dan tobat tersebut. Bukan karena Allah tidak mengampuni, tapi tobat kita dan istighfar kita tidak memenuhi persyaratan, tidak berkualitas. Maka, cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa dengan menimpakan apa? musibah. Dengan menimpakan musibah sehingga dengan musibah tersebut seorang akan bersih dari dosa-dosa. Ya, sebelum dalam satu hadis la yazalu rajulu atau al-bala bir-rajuli ya, tidak senantiasa ada musibah menimpa seorang laki terus ditimpa dengan musibah dari musibah yang satu, musibah berikutnya, ujian yang satu ujian berikutnya. Hatta alal ardi wa alaihi Sampai dia bersih, dia berjalan di atas muka bumi tanpa ada dosa sama sama sekali. Jadi kalau kita terkena musibah, semakin berat musibah tersebut, semakin banyak dosa yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar. Bahkan dalil-dalil menunjukkan siapa yang bersabar bukan hanya dihapuskan dosa-dosanya, maka dia akan diangkat apa? Derajatnya, dia akan derajatnya. Cuma saya sering, kalau ditanya ustadz, kalau kita terkena musibah, apakah kita sedang diuji untuk diangkat derajatnya, ataukah kita sedang dihapuskan dosa-dosa? Karena maksiat yang kita lakukan, saya katakan, kalau pertanyaan tersebut yang dimaksud adalah para nabi, orang-orang soleh, maka mungkin saya jawab, ujian dan musibah tersebut bukan karena maksiat yang mereka lakukan, tapi untuk mengangkat derajat derajat mereka. Tapi kalau model-model kita yang tinggal di di sini tiap hari lihat orang bule, kemungkinan besar karena dosa-dosa yang kita lakukan. Musibah yang mengenai kita kemungkinan besar karena dosa-dosa yang kita kita lakukan. Maka bersabarlah karena ini cara yang paling praktis, yang paling cepat dari Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kalau kita meninggal dalam berlumuran dosa maka musibah lebih besar musibah di alam barzakh dan musibah ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar ya maka kalau Allah berikan musibah kepada kita apapun yang menyakitkan yang menyedihkan yang memilukan hati ya sabar semua itu adalah penggugur apa? dosa kemudian yang kedua yang ketiga agar kita mudah bersabar ketahuilah bahwasanya Musibah yang Allah timpakan adalah salah satu pertanda cinta Allah kepada seorang hamba. Atau Allah ingin menginginkan kebaikan baginya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah timpakan musibah padanya. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah padanya. Di sini Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan," siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya dan khairan di sini datang dalam bentuk nakirah litafhim yaitu Allah siapa yang Allah ingin kebaikan baginya bukan kebaikan sembarangan tapi kebaikan yang besar kebaikan yang agung maka Allah akan berikan musibah baginya Itu Allah ingin berikan dia pahala yang banyak karena sabar adalah salah satu ibadah yang paling cepat memasukkan seorang dalam surga dan saya punya kajian khusus dengan judul seperti ini. Bahwasanya sabar adalah cara cepat masuk surga. Saya sebutkan dalilnya banyak dan itu saya tidak akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Cuma saya ingin mengatakan, di antara bentuk Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan musibah baginya, kemudian Allah bikin dia bersabar sehingga dia memperoleh pahala yang sangat yang sangat besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Maka Allah menguji mereka. Allah kasih musibah. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka. Allah kasih musibah bagi mereka. Maka ketika seorang ya, diuji oleh Allah dengan musibah-musibah yang terkadang datang dengan beruntutan, ya, satu pergi datang yang baru, satu hilang lagi datang berikutnya. Husnuzan kepada Allah. Ini Allah mencintai, mencintai saya. Minimal dosa-dosa diampuni. Kemudian derajat bisa di diangkat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ajjalalahul 'uqobata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. dan itu mengurangi dosa-dosa. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang, maka Allah tahan hukumannya sampai Allah balas hukumannya dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Betapa banyak orang-orang zalim dibiarkan oleh Allah dengan kezalimannya di puncak kesombongannya, baru kemudian Allah cabut nyawanya. Allah tidak balas di dunia. Balasnya nanti di alam barzah dan juga di padang mahsyar di akhirat kelak. Oleh karenanya di antara hal yang bantu kita untuk kuat dalam menghadapi ujian dan musibah ini adalah tanda Allah cinta kepada kita. Oleh karenanya orang yang paling banyak ujiannya adalah orang yang paling beriman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man asyadun nasi balaan ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling banyak ujiannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya yaitu para nabi. Itu orang yang paling dicintai oleh ya Allah Subhanahu wa taala. salihun, kemudian orang-orang saleh. al amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala ala qadri imanihi. Seorang diberi ujian berdasarkan kadar keimanannya. Semakin seorang dicintai oleh Allah, semakin banyak ujiannya. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW adalah orang yang paling banyak diuji. Sejak lahir sudah diuji. Lahir, orang ayahnya sudah tidak? Tidak ada. Sudah yatim. Dan seterusnya. Ujian tidak berhenti pada Nabi SAW sampai akhir hayatnya. Kalau kita baca sirah Nabi, kita akan tahu betapa banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. ujian dengan berbagai macam model ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Di antara kiat yang membantu kita untuk kuat bersabar Siapa yang bersabar maka Allah akan beri solusi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. kita dapat masalah masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi ya. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sabar adalah penolong kata Allah Subhanahu wa taala. Salat engkau salat, engkau mengeluhkan kepada Allah keluh kesahmu, kondisimu ya. Selama kepala kita masih kita masih bisa kita sujudkan kemudian kita berbisik-bisik kepada Allah sambil menangis, maka pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Sementara kita masih bisa bersabar, pasti ada solusi. Allah yang mengatakan, Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dalam menghadapi permasalahanmu. Di antara tafsir yang menakjubkan dari Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, beliau menyebutkan bagaimana Allah yang memberi solusi kepada Bani Israel setelah mereka diuji ratusan tahun dengan kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wattamat kalimatu Rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru". Maka tetapkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala keputusan Allah yang baik bagi Bani Israel bima sabaru atas kesabaran kesabaran mereka, atas kesabaran mereka. Seandainya mereka tidak bersabar. maka tidak ada solusi. Tapi Allah mengatakan Allah memberikan kesudahan yang indah bagi mereka di mana Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya dengan jumlah yang begitu banyak pasukannya sementara Bani Israel sangat sedikit. qalilun mereka hanya sedikit kata Firaun dengan sombongnya secara kasat mata secara hukum materi tidak mungkin Bani Israel bisa selamat dengan kejaran Firaun dan tentaranya yang begitu banyak. Tetapi kata Allah wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Maka Allah tetapkan keputusan yang indah bagi Bani Israel dengan menyelamatkan mereka. Kenapa? Bima sabaru karena mereka bersabar. Al-Alusi mengatakan, jika seorang bersabar, Allah akan beri solusi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah manfaat yang paling besar yang buat seorang mudah untuk bersabar. Kalau kau hadapi permasalahan, Ingin solusi dari dirimu atau ingin solusi dari Allah? Kalau kau ingin solusi dari dirimu, ya sudah enggak usah bersabar. Ngamuk sana, ngamuk sini. Mungkin kau dapat solusi, tapi efek negatifnya banyak. Efek sampingnya banyak. Entah muncul sekarang atau belakangan. Tapi kalau kau ingin solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Allah punya cara. Enggak usah ngamuk-ngamuk. Tidak usah curhat di medsos. Enggak perlu, enggak perlu. Kamu sholat, berdoa, ikhtiar, serahkan sama Allah bersabar. Ya, jangan ngamuk-ngamuk di medsos ya. Jangan maki-maki di medsos. Sabar. Apalagi maki-maki di rumah. Kasihan istri ya. Jadi sabar. Solusi akan datang dari Allah dengan cara Allah yang tidak pernah kau duga. Yang tidak pernah kau duga. Oleh karenanya di antara hal yang bantu kita untuk bersabar agar permasalahan kita selesai ya sabar. Karena kalau kita sabar solusi akan datang. Kita mau teriak nggak usah teriak. Kita mau marah, memelampiaskan kemarahan, enggak usah, sabar, sudah tenang aja. Istighfar, baca Quran, sambil berusaha ikhtiar. Akan datang solusi dari cara Allah yang di luar dari dugaan, dugaan kita. Dan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan ikhwan. Siapa yang mencobanya, maka dia akan merasakan manfaat yang luar, luar biasa. betapa banyak masalah selesai dengan cara Allah, caranya wasta'inu bisabri wassalam. Bersabaran apa? Sholat. Bukan berarti pasrah enggak, enggak. Tetap ikhtiar, berusaha. Tapi sabar dan sholat. Ada hal yang membuat kita teriak, buat kita marah, sabar. Kapan kita lepaskan sabar? Berarti kita melepaskan solusi dari Allah dan kita ingin cari solusi sendiri. Dan kalau solusi dari kita, pasti banyak efek negatifnya. Tapi yang berikutnya, makanya Al-Alusi rahimahullah kalau kita baca tafsirnya, dia menyebutkan berapa banyak kita melihat negeri-negeri yang tidak mau bersabar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberontak kepada penguasanya. Rasulullah suruh bersabar selama pemerintah masih belum kafir. Kemudian mereka tidak sabar. Tidak ada solusi yang indah. Solusi cuma sekejap kemudian setelah itu musibah yang berkepanjangan. Dia bicara di zaman dia. Al-Alusi dalam kitabnya Rohul Ma'ani dan kita lihat juga di zaman sekarang. Betapa banyak negeri negeri tidak sabar, tidak menjalankan hadis-hadis Nabi SAW, akhirnya kelihatannya solusi. Cuma sebentar, setelah itu kesedihan yang berkepanjangan. Pertumpahan darah, ekonomi yang jatuh, perang saudara, perang di antara kabilah, suku, mengerikan. Oleh karenanya, solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diantara obat yang sangat manjur agar kita bersabar. Ingin solusi dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Disebutkan dalam saya dengar suatu ceramah ada seorang wanita suaminya marah-marah kemudian pergi. Apa yang dia lakukan? Ya sudah dia bersabar. Dia cuma istighfar. Astagfirullah. Terus istighfar sampai suaminya pulang kembali. Suaminya pulang kembali. Tapi kalau sebagian wanita zaman now, suaminya pulang kembali bilang, kenapa pulang? <laughs> suaminya pergi lagi nanti. Sudah <laughs> Allah sudah kasih solusi masih. Kapan tidak sabar hilang solusi. Tapi Yang berikutnya jadi antara hal yang bantu kita untuk bersabar. Sabar bahwasanya musibah itu adalah uh, salah satu dari pernah-pernah kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Yang tidak pernah yang mungkin kita, pasti akan menimpa kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengibaratkan dengan cuaca. Bukankah kalau kamu hidup ada cuaca, ada ada hujan, ada musim panas, ada musim dingin. Kalau di sana di apa namanya di Syam, ya ada musim dingin, dingin sekali, panas panas sekali. Tidak bisa kau hindari, tapi kau akan sabar, karena kau tahu ini akan terlewatkan. Musim dingin ya akan lewat, musim panas akan lewat. Demikian juga namanya ujian kehidupan akan datang dan akan pergi. Ya, akan datang dan pergi. Hujan tidak selamanya hujan akan berubah cuaca. Panas tidak akan panas selamanya akan berubah cuaca. Dingin tidak selamanya dingin akan berubah cuaca. Musibah seperti itu. Musibah seperti itu adalah pernah pernik kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Nah, kalau kamu tahu kamu tidak bisa menghindarinya, sabar. Sudah nanti akan pergi. Kan? Akan pergi. Ya. Bahkan perkataan indah dari seorang dia mengatakan kalau suatu musibah tidak bisa kau hindari maka itu bukan musibah itu namanya likaliku kehidupan. Seperti contohnya di mana? Nah, seperti tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta di antara musibah harian macet. Tiap hari macet. Jangan dianggap musibah. Jangan dianggap problematika sudah sudahlah itu tidak bisa kau hindari anggap saja likaliku apa? kehidupan mau dia mau gimana? Di kalau mau tidak mau macet ya jangan tinggal di Jakarta. Kalau tinggal di Jakarta pasti apa? macet, pasti macet. Ya sudah, anggap saja itu adalah pernah pernik kehidupan. Jalani ya. Nah, saya katakan bahwasanya demikian juga namanya musibah, namanya ujian kehidupan. Siapa sih tidak diuji? Siapa sih tidak menangis? di adhaka wa abaka. Dialah Allah yang buat tertawa, tidak Allah yang membuat juga menangis. Kehidupan pasti ada ujian ya. Siapa sih yang tidak pernah diuji? Jangan antum kira hanya si miskin yang mencret. Raja juga mencet, emang ada raja yang gak mencet. Raja pasti ada mencet, ya. jangan dikira si miskin saja yang kepalanya pusing. Emang raja tidak pusing, pusing juga ya. Saya dulu punya kawan, dia tukang pijitnya, rahimahullah sudah meninggal dunia. Jadi lu tinggal di Madinah dan dia tukang pijitnya, Amir Madinah. Saya sering ngobrol sama dia. Dia bilang waktu terjadi tembak-tembakan di Madinah, kata dia, ustadz itu Amir tiga hari tidak bisa tidur. <laughs> Saya tukang pijitnya tidur. Kenapa gelisah akan terjadi apa? Justru pejabat yang pusing. Tukang pijitnya tidur santai. Dia datang untuk mijit Amir supaya bisa bisa tidur ya. Artinya jangan antum sangka hanya si miskin saja yang diomelin istri. Emang pejabat tidak diomelin istri. Semuanya diomelin istri. Jadi maksud saya, inilah pernah bernikah kehidupan. Tidak mungkin kita hindari akan datang suatu saat akan apa? Pergi sebagaimana cuaca. Jadi dengan tatkala kita menganggap ujian kehidupan seperti cuaca yang silih berganti, ya udah sabar aja. Sabar ini sudah sudah kodratnya kita harus diuji. Ini lanjutan, lanjutan. Sudah sudah kodratnya kita bakalan di diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak tidak mungkin kita bisa menghindar dari ujian tersebut sebagaimana cuaca yang tidak kita bisa menghindar darinya. Ya. Dan tatkala kita mengerti tabiat kehidupan seperti ini, akan ada kerinduan dari kita untuk mencari kehidupan baru yang tidak ada ujiannya sama sekali. Dan kehidupan baru tersebut hanya ada di surga, hanya ada di di surga. Oleh karenanya ketika Imam Ahmad ditanya, kapan seorang mukmin istirahat? Kata Imam Ahmad, ketika dia meletakkan kakinya di surga baru dia akan bersirahat. Sebelum dia meletakkan kakinya di surga, tidak ada namanya istirahat. Ujian akan datang silih berganti. Semakin Anda beriman, semakin tinggi ujian. Hanya saja bentuk ujian berbeda-beda sebagaimana yang Allah kehendaki. Baik, kiat berikutnya agar seorang kuat untuk bersabar ya. husnuzan kepada Allah bahwasanya ketika Allah memberi ujian kepadamu seharusnya kau mampu untuk menghadapinya seharusnya kau mampu untuk menghadapinya dan berbaik sangka kepada Allah alhamdulillah Allah tidak berikan saya ujian yang lebih besar yang belum tentu saya mampu untuk menghadapinya oleh kerana kalau kita lihat seorang diberi ujian sesuai dengan tidak sama ujian orang-orang ustaz ujiannya ini ini ujiannya ini pejabat ujiannya ini rakyat jelata ujiannya ini yang pada hakikatnya seorang kalau bertakwa kepada Allah dia akan bisa menghadapi ujian tersebut dan kita syukuri seandainya saya dikasih ujian lebih besar belum tentu saya bisa hadapi ketika Allah pilihkan ujian ini untuk saya berarti Allah tahu kapasitas saya seharusnya saya bisa apa? menghadapi maka nikmati saja ujian tersebut yakin bahwasanya kita bisa menghadapi karena Allah yang pilihkan ujian ujian tersebut. Seandainya Allah berikan ujian yang lain, belum tentu kita kuat untuk menghadapinya. Sehingga kita bersabar. Ya akhir, kalau kita lihat orang diuji dengan ujian tertentu, saya bilang kalau saya di posisi dia, mungkin saya tidak bisa hadapi. Seperti itu, kadang kita teman-teman kita diuji. Saya bilang kalau saya di posisi dia, saya tidak kuat. Alhamdulillah kita sedang diuji dengan ujian yang kita kuat menghadapinya. Seandainya kita diuji dengan ujian teman kita, belum tentu apa? Belum tentu kuat. Belum tentu Kuat. Dan ini juga bermanfaat kalau kita berbicara tentang selain ujian musibah, ujian kekayaan. Kalau antum melihat ada teman-teman antum yang kaya raya, antum pikir seandainya saya diuji dengan seperti dia, diberi kekayaan yang banyak, belum tentu saya bisa bersyukur. Mungkin saya malah malas ikut kajian. Orang mungkin datang ke baitul makmur lagi kajian, saya tidur. Karena sibuk dengan kekayaan, orang lagi baca Quran, saya sedang hitung kekayaan saya, saldo debit saya hitung terus. Orang lagi sibuk zikir pagi petang, saya sedang telpon sibuk ngurusin pegawai, gimana gimana, gimana gini. gini. Makanya eh sudahlah. Ya. Apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Kalau kita diberikan lebih belum tentu kita bisa bersyukur. Ada saatnya kalau memang kau pantas untuk diuji dengan ujian seperti itu, maka Allah akan berikan. Taib di antara kiat yang membantu kita untuk bisa bersabar, di antaranya kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya, Allah memberikan kita ujian ini yang mampu kita hadapi untuk menghindarkan kita dari ujian yang lebih besar, untuk menghindarkan kita dari ujian yang lebih besar. Seandainya kita tidak diuji dengan ujian ini, mungkin kita akan terjebak dalam ujian yang lebih besar yang tidak kita mampu, yang tidak kita mampu. Makanya ada istilah eh, apa namanya? Eh, sebagian orang-orang Arab kalau terkena musibah misalnya kecelakaan, maka mobilnya rusak. Ya, mengatakan alhamdulillah cuma di mobil. Alhamdulillah kita selamat. Ya, alhamdulillah kita selamat. Ya, ini ujian bisa kita hadapi. Mungkin kecelakaan ini kalau kita tidak kena kecelakaan ini, mungkin ada kecelakaan yang lebih besar yang merenggut nyawa kita. Allah yang lebih lebih tahu. Maka disebutkan ada seorang panglima perang. Dia terkena musibah. Entah jatuh entah apa sehingga kakinya sakit. Kakinya sakit. Dan dia menghadapi musibah tersebut, ujian tersebut dengan sabar. Subhanallah. Beberapa hari kemudian datang utusan dari Ubaidillah bin Ziyad meminta dia untuk memimpin pasukan untuk menghadang Hussein bin Ali bin Abi Talib. Kita tahu yang membunuh Husein adalah Ubaidillah bin bin Ziyad. Subhanallah dia baru sadar. Kemudian dia mendengar berita Husein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh di Karbala. Dia baru sadar. Seandainya saya sehat waktu itu, mungkin saya akan jadi pemimpin pasukan yang membunuh siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi Allah menghindarkan saya dari musibah tersebut dengan menjadikan saya sakit sehingga ketika saya dipanggil untuk memimpin pasukan, saya tidak bisa. Ini contoh kita dikasih musibah kecil untuk terhindar dari musibah yang yang besar. Saya punya kawan cerita sama saya, dia pergi ke bandara untuk safar. Ternyata dia kejebak macet, ada masalah masa akhirnya tiba di bandara terlambat, pesawat sudah terbang. Musibah bagi dia Kehilangan safar mungkin ada janji mau ketemu siapa ya, musibah bagi dia, tapi ternyata pesawat tersebut meledak atau jatuh atau apa, saya lupa. Akhirnya dia selamat dari musibah yang lebih lebih besar. Ya. Selamat dari musibah yang lebih besar. Ada juga seorang dia punya tamu, kemudian yang antar tamunya ke bandara. Yang antar tamunya ke bandara ternyata pesawat delay ketika pesawat delay. Kemudian dia menemani tamu tersebut sampai pesawat terbang. Tadi leh sejam, dua jam. Setelah dia mengantarkan temannya di, di bandara, kemudian dia balik ke rumah, ternyata rumahnya dirampok. oleh Banyak perampok masuk rumahnya mencuri hartanya. Kemudian dia bilang, coba tadi saya tidak antar teman saya, mungkin saya sedang di rumah. Maka ada yang tegur. Ya akhir, memang kalau ente di rumah, perampok tidak bunuh ente, ente mungkin dibunuh juga, bukan cuma harta yang diambil, ente juga akan di, dibunuh. Maka Allah menyelamatkan engkau dengan menjadikan pesawat apa? Delay. Artinya kita positive thinking, bahwasanya kalau kita dikasih musibah untuk dihindarkan dari musibah yang lebih apa? Lebih besar. Dengan demikian kita mudah untuk bersabar. Alhamdulillah nikmati aja musibah yang ada, ujian yang ada karena kita sedang dihindarkan dari ujian yang lebih lebih berat, maka jangan teriak-teriak, jangan lempar sana lempar sini ya. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk uh, bersabar dalam ujian, yakinlah bahwasanya Allah memberikan kita musibah agar ibadah kita lengkap, agar ibadah kita lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika la ayatin likulli shobarin syakur." Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar, yang selalu bersabar, syakur yang senantiasa ber, bersyukur. Makanya dikatakan al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas dua. Atau iman itu satu kesatuan dibagi dua, setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Mungkin selama ini kita bisa beribadah dengan ibadah syukur. Kita diberi rizki, diberi keluarga, diberi kesehatan. Kita bersyukur sama Allah. Tapi kita belum sempurna ibadahnya. Ada ibadah sabar yang belum kita lakukan. Maka Allah kasih musibah. Agar iman kita bisa sempurna. Ada ibadah yang kurang lengkap. Kalau kita bersyukur saja, masih ada yang kurang lengkap. Maka Allah kasih ujian agar kita bisa beribadah dengan ibadah yang sabar. Karena tidak tidak ada yang bisa merasakan ibadah sabar. Kecuali orang terkena musibah baru hatinya terenyuh, kemudian dia nangis, dia pasrah. Orang yang diberi kekayaan tidak bisa merasakan itu. Orang yang diberikan kesehatan dia tidak bisa menerapkan ibadah tersebut. Hatinya enggak enggak terenyuh. Beda dengan orang terkena musibah, dia enggak bisa apa-apa, kemudian dia menangis, dia sholat malam. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak terkena musibah. Tidak bisa dilakukan oleh ahlul afiyah. Oleh karenanya agar ibadah seorang sempurna, Allah berikan dia kenikmatan sehingga dia bersyukur dan Allah berikan juga kepada dia musibah agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah sabar yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang terkena musibah. Situlah dia merasakan kelezatan ibadah. Situlah dia merasakan kelezatan salat malam. Situlah dia merasakan bahwasanya tangisannya mendatangkan kebahagiaan. Dia menangis tapi ada kebahagiaan. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang, orang yang tidak terkena musibah. Baik. Di antara hal yang membantu kita untuk bersabar ketika terkena musibah dan disyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya orang yang dikasih musibah, dikasih ujian, sungguhnya Allah ingin memberi obat bagi dia untuk menghilangkan penyakit-penyakitnya. Kita tahu obat tidak enak, tak? namanya kita minum obat, obat pahit sehari tiga kali, enggak enak ya. Rata-rata obat tidak tidak enak. Terkadang minum jamu yang tidak menyenangkan, ya. Tetapi itu adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seandainya orang tidak pernah terkena musibah, maka dia akan terkena berbagai macam penyakit. Di antaranya penyakit ujub. Di antaranya penyakit apa? Sombong. Coba bayangkan kalau antum dagang untung terus nggak pernah rugi. Kira-kira sombongnya kayak apa? Sombongnya luar biasa. Sombong luar, luar biasa. Tapi sesekali rugi, biar tidak ujub. Kalau antum berhasil terus, antum akan sombong. Kalau antum menang terus, antum akan apa? Sombong, baru juara kampung sudah. Sombong. Belum juara nasional, tapi kadang Allah menjadikan kita berhasil, terkadang Allah menjadikan kita gagal Agar hilang kesombongan kita, karena kalau kita selalu berhasil, kadang-kadang kita lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ibnu mengatakan, rahimahullah ta'ala, seandainya seorang tidak dikasih musibah, mungkin dia akan terkena penyakit fir'aun Akan terkena penyakit fir'aun, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir atau ahli sejarah Kenapa Firaun dia merasa dirinya Tuhan? Karena dia umurnya 400 tahun dan dia sehat. Sehingga dia merasa dia tidak bakalan apa? Mati. Sementara orang lain mungkin mati, dia merasa dirinya hebat dan dia merasa dia tidak bakalan mati, maka timbul kesombongan dan dia merasa dia adalah Tuhan. Dan selama ini di Mesir apa yang dia katakan? Berjalan. Sehingga dia mengatakan dia adalah tuhannya orang Mesir. Sampai kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Oleh karenanya kalau seorang tidak terkena musibah, maka dia bisa terkena penyakit ujub. Atau bisa terkena penyakit sombong. Kalau sudah terkena penyakit sombong, itu musibah yang lebih besar daripada musibah yang dia alami. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk uh, bersabar, ikhwan dan akhwat yang subhanahu wa ta'ala, ini mungkin yang terakhir, bahwasanya setiap kepiluan yang kita rasakan, setiap kesedihan, setiap kepiluan yang kita rasakan itu akan berubah menjadi kenikmatan di alam sana, di alam akhirat. Ya, di alam akhirat. Maka semakin pilu, semakin besar pahalanya. Semakin sakit, semakin sedih, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Dan demikianlah saya bilang tabiat kehidupan dunia. Semakin kita mencintai sesuatu maka semakin pilu juga ketika berpisah darinya. Ya, seperti itu. Kalau kita tidak cinta berpisah santai-santai aja. Semakin kita sayang semakin pilu perpisahan, semakin sedih hati ini. Ya, ya, semakin sedih hati. Ini. Apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai Muhammad, ahbib man syi'ta fa'innaka mufarikuh. Cintailah siapa yang kau kehendaki, maka kau pasti akan berpisah darinya. Oleh kerana Rasulullah SAW, karena begitu sayang kepada Khadijah, maka Allah uji dia dengan terpisah dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi begitu sayang kepada Abu Talib pamannya, Allah uji dengan wafatnya Abu Talib. Sehingga Khadijah dan Abu Talib meninggal dalam tahun yang sama. Yang selama ini dua orang inilah yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi pulang ke rumah, maka yang menjadi pelipur lara adalah istrinya Khadijah. Kalau Nabi di luar diganggu oleh orang musyrikin, maka yang pasang badan adalah Abu Talib. Ketika dua-duanya meninggal di tahun yang sama, Nabi sangat bersedih. Maka ahli sejarah, ahli siar, mereka menyatakan tahun tersebut dengan amal husni. Tahun apa? Kesedihan. Dan kita pun demikian. Mungkin kita kehilangan orang yang sangat kita cintai dan begitu pilunya hati hati ini. Ya. Mungkin istri meninggal, mungkin orang tua meninggal, mungkin anak meninggal. Ya. yang kita cintai. Maka semakin kita mencintai seorang, semakin pilu hati ini ketika berpisah darinya. Namun ingatlah kepiluan tersebut, kalau kita sabar, maka akan berubah menjadi kebahagiaan. Semakin pilu, semakin sakit, semakin besar apa? Pahalanya kalau kita bersabar. Tapi kalau kita nggak bersabar, maka tidak ada faedahnya. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi beberapa poin yang mungkin jadi renungan bagi kita tatkala kita terkena musibah ya. Dan ketika terkena musibah jangan lupa segera kita ucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kuat untuk bersabar. Di antaranya kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terkena musibah, musibah apapun bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, istri kita, diri kita semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita terkena musibah, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala kondisinya. Kita memuji Allah tatkala kita terkena musibah, bukan karena kita suka musibah, tidak. Tapi kita memuji Allah, kita yakin di balik ini pasti ada hikmahnya. Yang kita tahu ataupun kita tidak tahu yang kita tahu segera atau kita tahu belakangan atau kita tidak tahu sama sekali. Tapi kita muji Allah, kita bilang Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Kalau kita terkena musibah, jangan lupa kita bilang Qadarallahu wa masya faal. Ini sudah takdir Allah. Tidak mungkin saya hindari. Dan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau kita terkena musibah, kita berdoa Allahumma jurni fi musibati hadha. Wa khlufli khairan minha. Ya Allah berilah aku pahala, ganjaran dalam musibah yang aku hadapi dan gantilah dengan yang lebih lebih baik. Demikian wallahu taala alam bisawab. Ada tanya jawab atau tidak? Jadi <tuh> dari semuanya hmm. Suami-suami di sini. Suami-suami di sini bermasalah. Pertanyaan pertama dari Bagaimana cara menuntut suami yang masih suka melihat sering pegang lebih lama hati saya, suami seperti itu? Suruh ngaji, suruh apa? Suruh ngaji. Nasihat saya kepada sang istri berdoa kepada Allah. Salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak ada yang tidak mungkin. Artinya sebagian orang menghadapi suami yang lebih parah daripada ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menangis binda kepada Allah agar beri hidayah kepada suami. Kemudian mulailah ajak suami ngaji ya, ngaji dengan ilmu yang benar. Yang ilmu tersebut menambah ketakwaan pada dirinya ya. Karena suami sedang berharap dengan syahwat. Syahwat dia kecanduan. Dia suka begitu, mau diapain. Ya, dia suka melihat aurat orang lain sama aurat istrinya mungkin bosan ya. Kenapa kata pepatah rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Mau diapain? Lagi di sini banyak makhluk halus sama putri duyung ya. <laughs> banyak. <laughs> Subhanallah. Saya kapan pergi ke satu daerah di kampung. Kemudian saya pergi ke suatu daerah. Saya snorkeling. Sebelum saya snorkeling, ternyata saya ketemu ikan duyung lagi. Ikan duyung lagi berkeliaran. <laughs> Aduh repot. Di sini ternyata ikan duyungnya berjalan-jalan di jalan. <laughs> Bukan cuma di laut. Ini <laughs> karenanya ya, ujian berat yang tinggal di sini. Ya. Maka wanita seorang istri berdoa kepada Allah. Hidayah di tangan Allah hati yang menguasai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dua, ajak pengajian. Perkenalkan dia dengan teman-teman yang soleh yang mengingatkan dia atau mengantarkan dia pada kebaikan. Komunitas itu sangat penting. Teman-teman pengaruh luar luar biasa. Ketika dia temu teman-teman punya kebiasaan tertentu, bawa kepada hobi-hobi yang bermanfaat. Ya, hobi yang bermanfaat sehingga dia tidak seperti. Itu. Yang ketiga, jangan lupa sang wanita lebih meningkatkan servis ya. Jangan lupa ke salon ya. Kemudian perbaiki penampilan berhias untuk suami, kemudian apa namanya mungkin fitness ya, karena saingannya ikan duyung repot. ini <gul> cara ya, usaha. Ya. Ingatkan kepada suami untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacakan firman Allah kulil mukminina ya rubdo min abu sarihim. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan apa pandangannya. Bilang mas kalau kamu tundukkan pandangan, Allah akan berikan bahagia. Tapi kalau kamu umbar pandangan, Allah akan cabut kebahagiaan. Percuma mas lihat-lihat, mas cuma ngiler tapi nggak bisa nyicipin, percuma. Tundukkan pandangan, Allah akan kasih kepuasan, Allah akan kasih kebahagiaan. Kalau semakin mengumbar pandangan, hilang kelezatan. Hilang kelezatan hanya hidup dalam khayalan. Hanya ngiler tidak bisa men mencicipi. Dan ini diantara dampak dari maksiat. Mungkin ini bisa sampaikan ya, semoga Ibu bersabar ya dan Allah memberikan hidayah kepada suami Ibu. Amin Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Ibu saat ini, mungkin betulnya Ibu Raza. Jadi ada Ibu yang suaminya sedang di polis, suaminya kakak saat berpindah dan dia selalu sedih setiap hari. Jadi makanya dia bersabar. Uh, kita bilang ya memang sedih wajar lah kekasih kita suami kita teman hidup kita terkena penyakit ya. Tapi tadi kita bilang alhamdulillah lah kulihat segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Ikhtiar terus dilakukan. Ya. Tapi demikianlah kanker adalah ujian yang berat dikira di antara hikmah subhanallah sebagian ulama di penghujung hayatnya Allah beri penyakit kanker supaya apa supaya benar-benar derajatnya tinggi sebagaimana musibah Allah berikan kepada orang-orang terpilih Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun memimpin kemudian sakit parah Umar bin Khattab anhu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi supaya memperoleh pahala apa syahadah Sebagaimana dia minta kepada Allah agar mati syahid, Allah punya cara agar dia mati syahid dengan ditikam. Kali Abu Dhuwul Al Majusi ketika sedang solat subuh, di antaranya Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang yang memberontak kemudian menikamnya di hadapan istrinya. Beliau sedang baca Quran sehingga darah menetes di Al Quran. Tidak lain agar dia memperoleh pahala yang tinggi dengan diberi pujian yang yang besar. Ali bin Abi Thalib ketika mau salat subuh ditikam di kepalanya oleh orang Khawarij. Husain bin Ali bin Abi Thalib ditikam di Karbala. Al Hasan diracun. Mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diantaranya agar mendapatkan pahala syahadah. Beliau diracun ketika perang Khaybar dan tiga tahun kemudian beliau meninggal dunia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian juga para ulama. Setahu saya Syekh Utsaimin rahimahullah meninggal karena terkena penyakit kanker. Setahu saya gurunya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, Sa rahimahullah juga meninggal karena apa? Kanker. Di penghujung hayat Allah berikan Ujian yang berat ya. Kalau demam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Lata, tasubbil humma fa inna tuzhibu khotoya bani adam kama yuzhibul kir khabathal hadith. Jangan kau mencela demam. Sukunya demam akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghapuskan menggugur menghilangkan karat. Kalau demam saja menghapuskan dosa begitu banyak, apalagi penyakit kanker yang berat luar luar biasa. Oleh karenanya, dalam kesedihan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap kasih semangat pada suami. Yang penting dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Sakit enggak sakit jangan lupa baca Quran. Jangan lupa zikir pagi petang. Jangan lupa beribadah kalau ada sedikit uang sedekah. Ya. Ibu puasa sunnah, berdoa sama Allah supaya suami disembuhkan, tapi semua keputusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang di antara hal yang apa namanya? yang menjadikan saya eh, apa namanya? membantu saya untuk tidak tidak begitu bersedih. Ketika ibu saya meninggal, ibu saya terkena penyakit gula ya. Dan berobat mungkin 10 tahun lebih. Tapi dia sabar ya. Kemudian kemudian ketika pandemi, pandemi yang kedua, ketika delta dia terkena rahimahullah terkena delta dan akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, saya apa namanya? sedih sebentar, saya cuma bilang inna ilaihi raji'un ya. Kemudian saya sholatkan, saya kuburkan. setelah itu beberapa hari tiba-tiba saya sedang mandi setelah beberapa hari saya nangis sendiri tanpa saya sadari. Saya baru tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita apa? cintai. Tapi kemudian saya setting diri saya. Saya bilang, ya mungkin Allah menghendaki dia pada kehidupan yang lebih baik daripada kalau dia terus kena penyakit gula, kemudian menghadapi penyakit yang tidak ada hentinya. Mungkin Allah kasih kehidupan yang lebih baik. Mungkin kita menangis, mungkin dia tertawa. Artinya, saya mesti tinggi saya bahwasanya apa yang Allah putuskan itu yang ter terbaik. Ya. Sama ketika kakak ipar saya anaknya meninggal, hafidh Quran, kemudian mahasiswa Madinah, ya. kemudian uh, sudah punya anak. Saya bilang ya mungkin, mungkin Allah berikan dia kehidupan yang lebih baik daripada ketika dia di dunia. Kita harus sunnah saja pada Allah Subhanahu Intinya, intinya apapun. tetap ikhtiar jalankan tetapi tetap husnuzon kepada Allah apapun yang terjadi kita bilang alhamdulillah ala kulli hal ya kehidupan bertambah belum tentu menjadikan seorang lebih baik maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam bisawab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, ini Jadi kita sudah paham bahwa dalam Al-Quran itu lebih dari salah satu kali uh, kata-kata sabar. Besar. Umat Islam saat ini diuji sangat berat dalam hal pada yaitu ibadah haji. Uh, kalau kita melihat urutan-urutan dakwah haji itu orang rumah di Bali ini berumurnya tiga tahun. Bayangkan, Ustaz, kalau kita tahun, tahun, baru dipakai tiga tahun akan datang, saya tidak mampu untuk Lalu sebelum belum lagi kita dikejutkan saat Tumpah kita akan jangkak, kita juga tidak Itu luar biasa, Pak Karena saya berdiri haji Ini banyak Tuhan dan ini terjadi banyak yang lama sabar dan putus asa Maksudnya apa, Pak? Yang dengan ONH kenapa? Dikejutkan dengan ONH, saya nggak paham kenapa Pertanyaannya adalah Enggak, enggak, yang ONH tadi kenapa? Apa yang? Nah, ONH ini kalau berupa yang tahun lalu itu hanya 39 juta, sekarang itu sudah dijual dengan harga lima. Naik maksudnya? Ya yeah, naiknya tidak tanggung tanggung. Nah ini proses kerja dari saya tumbuhnya ini juga karena sabar dengan terus asa. Nah itu bukan hamba, Agar mereka sabar dengan terus asa itu bisa kembali lagi kepada wabarakatuh Saya pernah hajian Kemudian saya ngobrol dengan Sebagian kawan Dari luar negeri Saya tanya Pak atau aki Antum di negeri Antum Kalau haji ngantri berapa tahun Kalau tidak salah dia bilang 40 atau 50 tahun Saya bilang bagusnya kalau gitu Sebelum lahir orang daftar haji ya supaya kalau pas sudah lahir haji masih kuat satu lima puluh tahun jadi kalau tiga puluh tahun masih ringan ada yang lebih parah lima puluh lima puluh tahun dan alhamdulillah ya, antum sudah mendaftar kalau sudah daftar haji sudah tercatat pahalanya dan sudah berusaha Bukan tidak berusaha, sudah berusaha. Buktinya daftar, buktinya setoran. Itu berarti sudah berusaha. Seorang yang berniat dan sudah berusaha, semoga mendapatkan pahala amal. Semoga dapatkan pahala amal meskipun dia tidak bisa mengamalkannya. Antum tidak sama dengan orang-orang lain yang punya harta tapi dia cuek-cuek. Tidak terbetik dalam hatinya untuk mendaftar haji sama sekali. Dan masih banyak orang seperti seperti itu. Antum Alhamdulillah, mungkin uang seadanya tapi antum sudah daftar. Ya, entah keluar nama atau tidak. Yang jelas antum sudah daftar. Antri 30 tahun, mungkin nama keluar antum sudah tidak kuat. Atau sebelum keluar nama antum antum sudah tidak ada lagi di Denpasar Bali. <gul> di alam yang lain. Dan alhamdulillah haji tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Walillahi alannasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Bagi yang mampu dan kemampuan tersebut di antaranya kemampuan fisik, di antaranya kemampuan ekonomi. Kalau para fuqaha mengatakan kalau seorang ingin berhaji, dia punya harus punya zat yaitu bekal dalam perbekalan dalam perjalanan dan dia punya bekal yang dia tinggalkan tinggalkan untuk keluarganya. Baru dia boleh haji. Di antaranya kemudian perjalanan dalam kondisi aman. Nah antum Qadarullah kalau sudah berusaha namun belum ada kemampuan. Dalam belum ada kemampuan dalam artian harus nunggu antrian ya. Tentunya semua orang rindu untuk bisa berhaji. Dan haji adalah ibadah yang menakjubkan yang luar biasa ya. Seorang kalau sudah haji pingin haji lagi, sudah haji pingin haji, pingin haji lagi. Tapi tadi saya katakan antum sudah berusaha, antum sudah mendaftar. Ya sudah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu yang terbaik. Allah tahu isi hati antum ya. ya sudah sabar ada usaha-usaha yang bisa dilakukan. Kalau ada silahkan lakukan agar bisa apa namanya? haji lebih cepat ya. Tetapi harus syar'i, harus syar'i. Saya cerita, ini sekedar cerita, jangan bukan untuk ditiru ya. Saya punya kawan, dari Kalimantan ya. Kemudian dia daftar haji panjang. Terus bagaimana caranya dia daftar haji lewat negara Afrika. Saya enggak tahu gimana caranya. udah dari Afrika. Kemudian ketika ditempatkan ditempatkan di kemah Afrika, di sini sama saya. Jadi tidur sama orang Afrika. Kemudian ketika dia ngantri makan diusir. Diusir karena dia tidak berkulit hitam seperti mereka. Diusir. Terus dia bilang, nih gelangnya Afrika. Orang yang bagi heran ini Afrika kok lain sendiri. Tapi ini di, ini diantara usaha agar bisa haji lebih cepat terlepas syari atau tidak syari. <tapi, Tapi jangan usaha tanpa cara yang syari. I. Jangan. Kita ingin ibadah haji, ingin lurus-lurus, ingin jujur. Kalau ternyata tidak dimudahkan oleh Allah, kita sudah punya niat dan sudah apa? Berusaha. Dan orang yang sudah berniat dan berusaha, pahalanya seperti melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfi hima, fal qatil wal maktulu Jika bertemu dua orang mukmin, dua-duanya pakai pedang untuk saling membunuh, maka yang membunuh masuk neraka dan yang dibunuh juga masuk neraka. Maka sahabat bertanya, "Hadzal qatil ya Rasulullah, yang membunuh masuk neraka, jelas karena dia yang bunuh. Fama balul maqtul? Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Nabi menjelaskan, perhatikan ini. "Innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi." Dia tadinya juga sudah niat bunuh, dan dia sudah berusaha, cuma dia kalah, kedahuluan. Meskipun dia tidak berhasil bunuh temannya, tapi dia sudah niat dan dia sudah berusaha, maka dia dapat dosa seperti membunuh. Seperti apa? Membunuh. Jadi dalam kaidah jika seorang sudah berniat dan sudah berusaha, meskipun tidak berhasil, dia mendapatkan pahala, apa yang ingin dia lakukan tersebut. Ibarat ada seorang mau mencuri, kemudian dia, apa namanya? Bawa tangga, kemudian dia baru naik ketahuan dia sudah dapat pahala dosa apa? Mencuri. Seperti seorang kemudian naik pohon kedondong, kemudian ingin curi buah kedondong. Ibarat tahu-tahu ketahuan sama pemilik pohon kedondong, kamu ngapain? Kata dia ngambil layanan. Buat apa? Buat rujak. <laughs> <laughs> Meskipun tidak berhasil mencuri, tetap dapat dosa apa? Mencuri. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Innabil Madinah, lari jalan, masir tuh masiran, wala tu madian, illa akum, habasahumul uzur. Ketika perang tabu, kata Nabi SAW, sungguhnya di Madinah, ada beberapa orang, Tidaklah kalian melewati satu jalan kecuali mereka bersama kalian. Tidaklah kalian melewati lembah kecuali mereka bersama kalian. Artinya paling sama. Meskipun mereka di Madinah. Kenapa? Habasahumul uzur. Mereka tidak bisa ikut karena ada uzur syar'i. Mereka sakit, maka kaidah menyatakan seorang jika sudah berusaha dan berniat tidak berhasil tetap dapat pahala apa yang dia tujukan tersebut. Wallahu taala alam bisaw. Baik, kita akan untuk kita akan berjumpa. Waalaikumsalam. Kami telah mendengar tujuan dan beberapa kali mendapatkan tujuan mengenai ini di sifat harus sabar. Nah, kemudian yang mm. kami tanyakan adalah, kalau secara orang-orang berkaji, sabar, sering kami mencuri keterangan dan keseluruhannya. Tapi yang dulu, atau yang ingin kami tanyakan, bagaimana salah orang selama ini, intanya bukan orang-orang akan ke rumah. Ini intanya saya melihat e, waktu lanjutan dari ayat 1 nanti Apakah musibah yang terjadi pada umat itu karena kita tidak sadar dan tidak pandai dalam mengelola kita, kan? Apakah lain Oke. Okay. Oke. Okay. Karena kita kurang paham dan tidak tahu ilmunya, jadi berasa bingung. Terima kasih. Terima ya, kasih. Jazakumullah kemudah khairan. Pertanyaannya. Uh, Kaidah menyatakan, sebagaimana saya katakan tadi, ma aswabakum musibatin fahimah kasabat aidiqum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Bahkan Allah menceritakan tentang musibah yang umum. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan darat dan lautan akibat ulah perbuatan sebagian manusia tentunya. Tapi sebagian manusia melakukan maka musibah umum menimpa sehingga orang-orang yang baik pun harus bersabar. Kalaupun mereka meninggal dalam musibah tersebut, summa yub'atsuna ala niyyatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi akan dibangkitkan sesuai dengan apa niat niat mereka. Tapi kalau kita lihat kondisi kaum muslimin, Artinya kita menuju pada perbaikan tetapi masih banyak kekurangan, tapi kita tidak boleh pesimis ya. Kau muslimin yang bermuamalah dengan riba masih banyak. Kau muslimin yang tidak suka diterapkan syariat masih banyak, enggak suka kalau syariat diterapkan ya. Kau muslimin yang masih percaya sama dukun masih masih banyak. Kau muslimin yang benci dengan syariat masih banyak. Kau muslimin yang tidak pakai jilbab masih masih banyak. Kaum muslimin yang nonton film-film tidak benar, drama Korea, drama India, masih banyak. Artinya kita masih perlu banyak perbaikan, mulai dari diri kita. Tapi kita berharap bahwasanya ujian-ujian tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Tidak boleh kita pesimis. Dan Alhamdulillah, dakwah terus berjalan. Saya, saya bilang saya tinggal di Jakarta. Dulu mungkin masjid-masjid kosong, sekarang masjid-masjid ramai. Bahkan di instansi-instansi pemerintah, orang-orang sholat ramai. Bahkan kalau Ramadan, masjid-masjid full dengan i'tikaf yang dulu tidak ada. Dulu tidak tidak ada. Ya. Alhamdulillah, ya kita menuju pada ke arah yang lebih lebih baik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga negeri yang kita cintai ini. Amin ya alamin. Jadi itu mungkin pak ya. Jadi memang kita sendiri, tidak usah kita bicara. Kita sendiri perlu apa? perbaikan kalau enggak kita istri kita masih belum beres anak kita kita perbaiki dari tingkatan keluarga dan kita juga mengajak yang lain untuk memperbaiki diri semoga Allah memberikan kita yang lebih baik di dunia maupun di akhirat amin ya rabbal alamin Ammar TV